Sogiro. Ya Allah, hanya kepadamu aku meminta kesembuhan untuk ibuku, ya Allah. Sembuhkan dia, angkat penyakitnya. Berikanlah kami waktu lebih lama untuk menjadi keluarga bahagia seutuhnya. Sehatkan dan panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum Mas Alif. Waalaikumsalam, Nay. Ini Nay bawain makanan untuk Bu Halimah. Nay udah cek kok makanan yang boleh dan gak boleh untuk orang diabet. Menunya ada tim ikan sama cah brokoli. Waduh, Nay. Alhamdulillah banget jadi ngerepotin nih. Enggak ngerepotin sama sekali Mas Alif. Tadi juga Ibu bantuin masak, jadi aman kok. Salam buat Ibu ya, bilang makasih. Oh iya. Hai. Mbak Tasya. Halo. Mbak. Hai. Tumben. Iya. Saya dengar ibunya Mas Alif ada diabetes. Oh iya. Saya mau nengok. Tau dari mana Mbak? Dari Ozon. Ozon? Yang suka nganterin Ina ya? Yang naik motor? Bang Ijon maksudnya ya? Ijon namanya Ijon. Bang Ijon. Itu, iya. Saya kira dari ozon lapisan atmosfer bumi. Iya. Gak lucu ya. Mas Alif, ini saya bawain ada cream soup buat ibu. Oh, makasih banyak Bu, jadi ngerepotin juga nih saya nih. Enggak ngerepotin. Yaudah deh, kalau gitu masuk aja ke dalam yuk. Kita lihat ibu yuk, masa kamu di luar. Yuk. Okay. Ayo, Mbak, Mai. Dan pelan-pelan. Iya, iya. Lu lagi nangkring aja kayak monyet. Jatuh gua. Wadidaw. Mana uangnya? Oh iya. Wih, akhirnya dan cair. Cakep juga emang ide lu, Bang, kadang-kadang. Iya dong. Gua, Ijon, James Bond, emang lu. Ya, iya. Pikirannya isinya cuma soun, kentang. Ya elah, gak apa-apa dah. Bagi dua dong. Bagi dua? Iya dong. Oke. Okay. Ini gue berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berapa lembar? Lima lembar. Nah, ini lo tuh. Bagi rata kan, bagi dua. Kok gue warnanya gak ada yang merah? Lo bilang bagi dua kan? Iya. Rata kan? Gue berapa lembar? Lima. Lo hitung berapa lembar? Satu, dua, tiga, empat, lima. Rata kan? Warnanya. Ya warna tinggal warnain aja di rumah lu. Kan ada pisil warna. Lecek-lecek banget lagi kayak kembalian bengkel. Bagi apa atuknya merah? Hah? Merah atuk. Jangan deh bro. Lu kalau pegang uang gede-gede, ntar lu bisa ileran. Tinggalin aja lu ngambil jatah gue meledak ukuran lu. Aduh. Bagi dikit lagi. Yang merah? Iya. Yaudah, ya. Oh, makasih. Ya. Baik juga lu. Ijong gitu loh. Oke. Ada Bang. Ya. Jadi gua jalan nonton. Susana lu biar pakai daun. Mesti pulang jalan. Ah. Nah, jadi ini asuransinya udah bisa langsung aktif kan, Mbak? Belum, Mas. Itu akan aktif terhitung 14 hari kerja setelah pembayaran asuransi pertama. Tunggu 3 mingguan, Mas. Jadi selama kartunya belum jadi, semua biaya pengobatan ibu saya ditanggung sendiri? Betul, Mas. Ya Allah, mana tabungan lagi nggak ada. Gaji juga udah habis buat syukuran sama ngajak jalan-jalan babe sama ibu. Ya Allah, dari mana bisa beli insulin lagi buat ibu? Stoknya udah tinggal sedikit, nggak ada buat seminggu lagi.
Belum nanti buat biaya manggil dokter ke rumah. Astagfirullah. Satu-satunya yang bisa jadi dana segar cuma... Ya udah kalau gitu, makasih ya mbak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo kelinci maduku. Murung sekali wajahmu hari ini. Mana senyum sejuknya? Ih, pagi-pagi ngegembel, ngegombal. Apain sih lu? Gua gak butuh gombalan lu. Yang gua butuh lu balikin duit gua yang lu pinjam buat bayar kontrakan. Ingat gak lu? Itu kan uangnya Mas Kentos, bukan uangnya Mbak Nur. Lu tuh gak belajar agama, tau gak lu? Kan kata agama, uang istri, uang istri, uang suami, uang istri. Ya uang Kentos, uang gua juga. Gua kan sama Kentos sudah sehati. Sohati, apa yang diharapin dari Mas Kentos? Si Jamet itu cung. Nur, biji bunga matahariku. Kamu tahu enggak? Hati kalau dijual tuh berapa dalam dunia medis? Enggak. Miliaran, Nur. Hah? Kok semahal itu? Iya. Tapi Kentos kasih hati buat kamu gratis. Cinta yang tulus buat kamu selamanya. Lebay, lebat. Aku terharu loh, Nur. Kok bisa kamu ngomong seperti itu? Aku gak sia-sia ngasih hati aku ke kamu. Makasih ya, Nur. Mas Kentos aja kayak gitu jadi mau buka baju. Cuman kamu yang bisa bikin aku seperti ini, Nur. Hei! Bidan, kembalikan uangku cepat. Belum ada. Ini lagi kritis banget ini Mas Kentos. Badur beneran dah. Dompet saya tipis banget kayak dompet maling beneran. Masa? Iya. Bodoh. Balikin nggak uangnya sekarang? Belum ada. Oh, main cara kasar. Oke. Ini ya. Iya ada. Sipitus. Itu ada. Ini baru ancang-ancang loh ini. Baru ada 200. 200 ribu? Iya, itu juga duit dikasih sama Mbak Natasha. Oh. Wow. Gokil. Kamu dapat uang ini dari Mbak Natasha? Kamu apain dia? Kamu parahin kan? Ngancem apa kamu? Enggak. Apa? Saya dikasih cuma-cuma. Masa? Iya. Orang saya waktu itu bantuin dia, jadi ini apa tuker informasi, jadi kagak ngerti dah yang nyamar-nyamar itu. Jangan macem-macem lu. Beneran. Bikin emosi kamu. Itu bosku lo ya. Nur, itu bentar ya. Sini ya. Sini. Beneran, Wanil. Ya, Peter saja Mas Kentos. Jangan ragu-ragu, sikat terus, sedot. Diam toh, diam. Ya, gitu loh. Apa? Udah. Terus selalu dia berdua pada ngomong apaan. Yang penting, Mas Kentos, duitnya Nur kasih lagi. Ini Nur balikin lagi. Jangan lupa buat nyewa studio yoga. Ya ampun, Nur. Kamu gak usah khawatir. Kamu gak usah capek-capek nyari tempat latihan yoga. Besok, Kentos akan cari instruktur yoga supaya Nur bisa latihan, ya. Tenang aja, besok pulang kerja kita latihan bersama, ya. Oke. Ngajakin kamu tuh siapa tuh, Den? Akhlakmu. Boleh, jangan mau ikut yoga. Karena aku yang ngajakin. Iya, boleh. Tapi Nur maunya yang udah bersertifikat, boleh? Jangan khawatir, Nur, cah hidupku. Aku akan lakukan terbaik. Kasih Mas Kentos cat gandos. Dan, kerja dulu. Iya Mas Kentos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan percaya, paling di bawah dia pelatih pesut. Sirik aja lu.
Aduh, Mas Kentos kuat juga tenaganya. Minum jamu apa itu dia? Mas Alip, tumben motor dipoto-poto. Biasanya kalau dipoto-poto begini nih, mau dijual nih. Mau dijual, Dan. Eh, nanti kalau teman-teman kamu yang tertarik, ya, mau beli, hubungin saya aja, ntar saya share foto-fotonya. Waduh, ini kan motor keramat, Mas Alip. Sayang kalau dijual. Ya, terus gimana, Dan? Lagi butuh uang. Ya, Mas Alip, namanya juga kehidupan. Saya pikir tampang kita doang yang sama. Ternyata nasib kita juga sama. Saya juga lagi bokeh, Mas Alip. Tapi jangan putus asa, dong. Tetap berdoa, ikhtiar. Ingat, Allah gak akan memuji hambanya di luar batas kemampuan dia. Semangat. Makasih ya, Mas Alip. Makasih banyak. Bisa agak jauhan dikit ya? Abis saya kalau dengar omongan Mas Alip, nyaman aja gitu. Iya. Ya udah. Oke. Tawarin teman-temannya ya. Sorry. Ini udah habis saya lap soalnya tadi. Kacanya juga boleh. Canda. Gak apa-apa. Edan. Ya. Emang begini doang aja di lap. Maaf, Pak, ya. Sepertinya keputusan saya sudah bulat, Pak. Saya minta bagian saham dari perusahaan ini, Pak. Dan kalau syaratnya harus menikahi Natasha dulu, sepertinya mustahil, Pak. Karena Natasha itu ternyata wanita yang susah deketin. Andre. Mendapatkan wanita itu, ya harus sabar. Ya. Butuh waktu, namanya proses. Kalau mendapatkan sesuatu dan cepat, itu hasilnya kurang bagus. Terus kalau sekarang saya gagal menikah sama Natasha bagaimana? Ini nggak boleh bagaimana? Nggak boleh. Harus pasti. Kamu pasti nikah dengan anak saya. Saya akan dukung kamu 100%. Saya akan dukung kamu sampai bisa meluluhkan hati Natasha. Karena saya yakin kamu ada pendamping yang tepat. Kalau Pak Ayan sudah berbicara seperti ini, saya jadi optimis, Pak. Saya jadi semangat 100% buat dapetin Natasha. Saya yakin saya pasti bisa. Nah, gitu dong. Harus optimis, harus. Gimana sih kamu nih? Memenangkan kasus itu harus optimis. Ini kok pesimis mendapatkan Natasha? Nggak bisa. Kamu harus ingat ya, laki-laki yang pasti. Pasti kalah apa laki-laki yang agresif. Makanya kamu harus jadi lebih agresif. Gitu ya. Dong. Ya. Ini apa maksudnya Bang Jabal? Lu urusin deh buruan. Gue mau cerai. Astagfirullahaladzim. Kenapa mau cerai dari Pak Wiwit, Bang? Pakai nanya lagi alasannya. Ya berarti udah gak cocok. Sudah banyak sekali kamu berkorban untuk keluarga kecil kami. Apakah Nak Natasha suka dengan anak ibu? Alif! Mas Andre! Kenapa ya, Mas? Apa? Apa maksud lu? Gue peringatin buat lu. Ini terakhir kalinya. Jangan pernah mendekati Natasha dengan menjual kemiskinan keluarga. Paham? Paham! Drama kemiskinan apa ya? Aduh, udah deh. Hai. Kenapa jantung ini jadi berdebar-debar? Apa hati ini harus segera memutuskan siapa yang akan dipilih jadi pendamping? Saya mau ke ruang mediasi dulu. Oh iya. Ini sih.